Robloxania, balik lagi di Lifekey Gaming. Dan di episode Pet Simulator kali ini kita kedatangan update kedua. Ada apa aja? Yang pertama, ada world atau dunia baru yaitu Desert. Kita bakalan coba lihat ya, Desert lewat mana. Nah, minimum levelnya adalah level 85. Tapi berhubung saya ini VIP akses, jadi udah bisa nyobain yang early aksesnya ya. Here we go. Tapi kalian udah bisa pada ke Wonderland berarti ya. Udah bisa ke tempat salju. Oke, kita bakal lihat. Oh my god. Pertanyaannya, kalau kalian tahu tempat rahasia di Desert silakan komen di bawah ya. Tapi kita sambil explore ini apa nih, buat apa di sini? Enggak ada apa-apa. Di sini ada telurnya, kita lihat. Chestnya berapa aja? 56%, 34%. Ini apa nih, Bro? Kayak unta ya? Ini sama, ini kayak layar. Ini apa warna hijau begini, Bro? Cuma 0,2 dan 0,05, bukannya harus entahlah berapa kali tuh. Oke, ini kemana ini? Ini kemana ini? Ini pulang kah? Oke, ini untuk spawnnya ya. Terus sekarang saya berhubung baru update lagi, jadi saya baru main lagi. Cuma ini buset berapa banyak, Bro, ini? 200.000 kah? Oke, lumayan gede juga ya. Cuma di sini lumayan banyak, Pak, kotak-kotaknya. Ada kotak hijau biasa, ada gift seperti biasa. Biasa kan warna biru ya. Sekarang di Desert warna hijau. Oke, kita bakalan lihat dapat berapa dari sini ya. 6.000, 7.000 lumayan. Oke. Sedangkan levelnya masih maksimum 100, belum lebih dari itu. Ya, kita bakalan cek. Oke, selamat datang di Desert. Tumben biasanya kita selalu di luar. Kali ini kita ada di dalam. Kayak di dalam dungeon gitu ya. Kayak di bawah-bawahnya ada air. Ya, tempat rahasianya di mana kalau begini ya? Mungkin terus kita coba-coba ini. Kali ini berapa nih? Ini hampir 100.000. Oke, wah. Wow. Oh, sampai sini doang. Oke. Kemungkinan besar di mana? Bisa jadi di bawah, Bro. Bisa jadi di bawah. Entah, kita harus coba-coba bisa lompat enggak ya? Saya penasaran entah di bawah atau entah di ini yang api ini. Oke. Experience-nya lumayan kencang sih itu. Kita lihat, Bro ya. Apa saya nggak bisa ke kiri lagi? Saya tidak bisa ke kiri, Soro. Oh my god. Terus harus kemana nih? Oke, tidak, kesini juga tidak ada. Saya cobain satu-satu, Bro ya. Kita jelajah atau mungkin di tengah, Bro, jangan-jangan ya. Kalau di kiri sini tidak ada apa-apa, berarti kita bakalan coba ke tengah ya. Ini sambil ambil aja deh. Gak bisa dong. Nah, nih gak bisa, Bro. Duitnya 800 lumayan, lumayan. Ini ambil lagi duit, Pak. Ini juga, Pak, duit. Nah. Oke, saya coba jelajahi kiri gak bisa. Ya, sekarang kita bakalan coba jelajahi ke tengahnya ya. Mungkin di tengah sini bisa nih. Mencurigakan? Mencurigakan? Tidak ada. Saya nggak tahu ya apakah ada tempat rahasia apa tidak. Tapi saya coba di sini nggak ada, Bro. Apakah saya harus lompat-lompat mungkin? Tidak ada tempat yang mencurigakan atau tersembunyi atau mungkin di balik-balik dinding kali ya? Oke, di sini tidak ada pewake. Entah di mana, Bro. Waduh, ini lumayan nih. Lebih susah dibanding yang kemarin. Kita langsung ketemu, Bro ya. Kali ini kita sedikit bingung. Sini nggak bisa. Ya, coba ke sini. Mungkin di apa ini? Wow. Tembus, Pak. Tembus, Pak. Kayaknya kita ke sana deh. Di situ ada celah, Bro. Oh iya, ada chest. Ada chest. Kayaknya lewat sini deh. Gambarnya sih lewat sini, Bro. Cuma saya enggak bisa ke sana. Bro, sebelah situ, Bro. Itu, Bro, ada chest-nya tuh. Warna hijau. Oke, tempat rahasia di situ ya. Oke, pertanyaannya cara ke sananya gimana nih? Ah, ini dia, Bro. Jadi dekat ini nih. Dekat telur udah, dekat telur tinggal ke sono lurus ya, gampang ya. Oh, by the way ini saya baca ada ininya, Bro, nama-namanya ya. Pertama Desert Cat, katanya ada camel, ya camel ini unta ya. Terus ini ada bobcat, terus ini lion atau singa. Sini slime, ternyata yang warna hijau ini slime, dia rare masuknya. Dan yang terakhir ada black widow, ini epic katanya found in Desert World. Oke. Enggak lah begitu. Kita bakalan cek ke dalam sini. Nah, ini dia rahasianya ya. Cuman chestnya nggak banyak seperti yang di yang kemarin, yang Winter Wonderland banyak loh, Bro. Ya, kita bakalan coba copet saja. Kira. Sebentar berharapnya si petnya mungkin kita kumpulin dulu aja. Ntar sampai 2,5 juta. Tadi harganya berapa ya? Ntar saya cek lagi, Bro. Saya cek lagi ya. Jebret, Bro. Nah, sini kamu, ini harga berapa? Hampir 700.000, Bro. 700.000, kita lihat ya dapat berapa ya 700.000 ya. Oke, ada teman-teman kita, cuman mereka berhubung bukan VIP jadi belum pada bisa masuk. Semoga aja mereka bisa ke Winter Wonderland, Bro ya. Sudah ada Chandra, Chopin Ma Bebas, Habibi dan Ribet Man. Kita lihat dapat duitnya berapa. 22.000 sama experience, Bro. 34.000. Buset. Gede juga ya. Oke, ini tanggung nih. 1 2 3 lagi ya. Saya ambil 3 lagi nih ya. Oke, yang kedua kita bakalan lihat dapat berapa. 23.000 lagi. Muncul lagi, double, Bro.
Ininya double. Oke, ambil lagi. Terus sambil nunggu, kita bakal lihat yang belum kita dapatkan adalah ini. 25 pet slot. Saya harus main 16 jam 50% lagi. Terus VIP tiket, instant unlock ability. Oke, harus mining koinnya dulu 8000. Ntar kalian bisa dapat drop ini ya. Tapi random sekali lagi. Dan mainnya 32 jam. 8 pet ini pegnya harus buka banyak sama diamondnya. Ini bisa dikejar nih bro. Tapi kita kalau mau ngejar yang murah-murah itu loh, yang di world pertama ini kita bisa kejar nih. Cuman ntar saya ngejarnya kalau si diamondnya udah kekumpul 20 ribu kali ya. Hoverboard ini masih jauh banget. Oh my god. Wow. Diamond 3 kali lipat. Butuhnya diamond sama koinnya. Slot galer. Main 50 jam. Ininya udah sama yang 9 pet terakhir. 6 world ya. Oke. Ini kita udah dunia kelima nih bro. Berarti satu dunia lagi sisanya main 200 jam. Oh my god. Oke, ini berapa menit lagi? Oke, 200 ribu lagi. Day 2. Lihat 20, 16, 12, 10. Duar. Wah, 20, 40, 60, 68 sampai 70 ribu, bos. Wow, cuman pet kita masih kurang kuat. Jadi sedikit lebih lama ini bisa naik ke atas ya. Oh, manjat. Bisa, bos. Parkour bisa, no problem. Iya. Setelah seperti itu ya, bro ya. Oke, sekarang kita bakal lihat sekali lagi harga. Nah, telurnya berapa sih? Saya penasaran. Terus katanya entah ada tempat yang ditambahin atau eggnya telurnya ditambahin legendary. Kita tahu yang tidak terlalu yang mana gitu ya. Ini harganya mana sih? Coba Harganya 118.000, bos. My god. Mahalnya. Semoga aja lebih kuat dari yang kita ya. Oke, sekarang kita bakal balik. Kita lihat apakah ada legendary atau tidak. Oke, kita balik ke tengah. Kita lihat. Oh, ini bro. Ini salah satu yang baru juga nih. Kalau kalian pengen dapetin pet gratis dan kalian baru main, langsung aja mau join grupnya Big Games. Lumayan dapat dia nih. Entah apa itu, pet apa, ninja kah? Sepertinya ya. Ini mirip-mirip yang kemarin. Mungkin di dunia yang berikutnya kali ya. Buat nambahin. Oke, ini meriah sekali. Sayangnya belum ada teleport buat ke dunia berikutnya. Mau gak mau kita harus jalan bro. Waduh, bener-bener perjalanan ini. Saya penasaran apakah ada yang baru lagi atau legendary yang lain. Itu kan dari kemarin belum ada ya. Di dunia yang pertama selalu ada, mungkin di dunia yang kedua ada legendary keset ke beach. Let's go. Nah, oke, kita ada di beach. Ada beberapa yang baru juga katanya bro, untuk baru apa lebih murah harganya. Ini 0,7, ini saya nggak tahu baru apa enggak ya. Tapi kawaii, ini harganya ada yang lebih murah juga katanya. Oke, ini legendary juga ada di situ. Sekarang kita pengen ke yang berikutnya ya. Oh, ke sebelah sana bro. Oke, kita cek yang ketiga. Ke jungle. Apakah ada legendary juga atau tidak? Jungle set. Masih jungle. Nah. Saya kira ini legendary, ternyata ada lagi nih ya. Di jungle ada lagi bro, yang hitam ini bro. Wow, nambah legendary kah? Ada yang udah dapet kah kalian bro? Oke, di selain jungle ada apa lagi? Winter, mungkin di Winter Wonderland juga ada, jangan-jangan. Winter, let's go. Nah, di Winter Wonderland tidak ada. Ini sama kayak kemarin ya. Si snowman bro. Berarti itu dia bro ya, yang terbaru-terbarunya yang saya baca. Tidaknya yang di dessertnya saya coba dulu deh sekali lah ya. Harganya 100.000 soalnya. Here we go. Dekere. Kita lihat. Dapat yang paling unyu-unyu. Benar-benar. Itu powernya berapa dulu nih bro? Apakah ini bro ya? Dessert cat lumayan ya. Mengalahkan penguin. Langsung diganti. Mengalahkan phoenix yang kita beli bro selama ini. Oh my god. Phoenix pun kalah bro sama ini. Arctic Fox. Oke, ini kalah lagi sama Arctic Fox. Berarti ini yang terbaik yang kita punya 13. Paling rendah, paling tinggi 24. Kecuali kita ntar pengen hajar ini bro ya. Mungkin ini tadi harganya kan 100.000 bro ya. Next episode kita bisa buka nih 20 langsung ya. Siapa tahu ada yang bisa jadiin golden, salah satunya antara si cat ini atau setidaknya yang camel ya. Soalnya itu yang bakalan sering kita dapat ya. Yo, stay safe. Oke bro, jadi TJT hari ini. Thank you banget buat nonton. Dan thank you juga buat kalian yang udah mabar. Ada Chandra Max, Eman Guanteng, Habibi, Ribetman, dan para bule yang ada di sini. Semoga next episode kita bisa mabar lagi. Bye.